Sekitar 265 tahun yang lalu, tepatnya pada 13 Februari 1755 di Giyanti, terdapat sebuah peristiwa besar yaitu Pangeran Mangkubumi, Susuhunan Pakubuwono III, dan Gubernur VOC untuk Jawa Utara Nicholas Harting menandatangani sebuah perjanjian yang mengakhiri eksistensi Kerajaan Mataram. Perjanjian itu lebih dikenal dengan nama Perjanjian Giyanti. Peristiwa tersebut membuat terbelahnya Kerajaan Mataram Islam menjadi dua kerajaan, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta Hadiningrat. Setelah Perjanjian Giyanti ditandatangani, Pangeran Mangkubumi lalu diangkat menjadi Raja Yogyakarta oleh Belanda pada tanggal 13 Februari 1755. Kemudian beliau membuka hutan Pabringan untuk didirikan Istana Keraton dan beliau bertempat tinggal di daerah Gamping, yaitu tepatnya di daerah Pesanggrahan Ambar Ketawang. Sebelumnya, di daerah ini pernah ada pesanggrahan bernama Ngayogya atau Ayodhya sebagai tempat peristirahatan saat mengantar jenazah Raja-Raja Mataram Islam dan kerabat keraton lainnya dari Surakarta menuju Imogiri. Sri Sultan Hamengkubuwono I ini lahir dengan nama Raden Mas Sujono, tapi kemudian setelah dewasa lebih dikenal dengan nama Pangeran Mangkubumi. Beliau adalah putra dari Amangkurat IV dan selirnya bernama Mas Ayu Tejawati. Dan beliau ini lahir pada tanggal 5, ada pula yang bilang tanggal 6 Agustus 1717. Dan saya menemukan ada hal unik di sini dengan angka 1717. Kalau dalam budaya Jawa itu, angka ganjil itu adalah angka keberuntungan, apalagi angka 7 ya, pitu pitulungan. Pada saat mendirikan keraton, Sri Sultan Hamengkubuwono I ini tinggal sementara di Pesanggrahan Ambar Ketawang beserta keluarga dan pendukungnya. Pesanggrahan Ambar Ketawang ini berlokasi di daerah Gamping, yaitu sebelah barat kota Yogyakarta. Pesanggrahan ini sebenarnya sudah ada sejak Kerajaan Mataram Islam dan itu adalah sebuah benteng pertahanan yang dinamakan Pura-Pura. Ambar Ketawang sendiri itu artinya tempat tinggi yang harumnya semerbak. Beliau beserta para kerabatnya ini pindah ke tempat itu pada tanggal 9 Oktober 1755. Kemudian ini cerita pada saat beliau dewasa ya. Beliau pernah mendapat julukan The Baumeister van Zinbroer Sunan Pakubuwono II, yaitu artinya arsitek dari Kakanda Sri Sunan Pakubuwono II. Dan jadi Keraton Surakarta yang ada di kota Solo itu, yang salah satu merancang desain keraton itu adalah Pangeran Mangkubumi. Sedari kecil, Hamengkubuwono I sudah diajari menggunakan senjata yang membuat beliau ahli berperang. Beliau merupakan salah satu anak Amangkurat IV yang cerdas gemilang dan taat beribadah. Beliau menjadi Raja Yogyakarta pertama pada usia 38 tahun dan mempunyai dua permaisuri, yaitu Gusti Kanjeng Ratu Kencono dan Gusti Kanjeng Ratu Kadipaten. Beliau juga mempunyai 32 anak dan memiliki lebih dari 15 selir. Sri Sultan Hamengkubuwono I juga mengajarkan falsafah Golong Gile Manunggaling Kawulo Gusti yang memiliki makna hubungan yang erat antara rakyat dengan raja dan antara umat dengan Tuhan. Serta Hamemayu Hayuning Bawono yang memiliki makna menjaga kelestarian alam. Semuanya menjadi nilai-nilai utama yang menjadi pedoman karakter, tidak hanya bagi keraton tetapi juga masyarakat Yogyakarta. Ajaran ini juga diwujudkan dalam monumen yang berada di sisi utara Yogyakarta, yaitu Tugu Golong Gile. Fakta menarik Sri Sultan Hamengkubuwono I ini antara lain, beliau pernah memberikan selir kepada Nicholas Harting, terus kemudian beliau juga mendapat kereta pusaka yang diberi nama Kanjeng Nyai Jimat oleh Jakob Mosel. Kemudian juga sebenarnya Pangeran Mangkubumi ini yang memprakarsai dan membangun Benteng Frederbeek karena atas perintah
Nicholas Harting juga pada tahun 1780. Namun kemudian ditentang oleh anaknya sendiri, yaitu Raden Mas Sundoro, karena hal ini mengakibatkan fatal, karena jika Belanda membangun sebuah benteng, maka itu artinya sebagai ancaman. Oleh karena itu, Sri Sultan Hamengkubuwono ini memberikan saran kepada ayahnya untuk membangun sebuah benteng juga bagi keraton sebagai sistem defense. Sri Sultan Hamengkubuwono pertama ini tidak hanya membangun keraton, tapi juga benteng Baluwerti yang sekarang kita berada di sini. Dan sebenarnya prakarsa berdirinya benteng ini adalah prakarsa anaknya sendiri, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono II. Namun beliau juga mempunyai andil membangun benteng ini, dan kemudian ketika beliau wafat, benteng ini diteruskan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono II. Kalian bisa lihat di sini, yaitu di setiap sudut itu ada yang ruangan kecil, dan itu bolong-bolong. Konon itu untuk nyindik, nginjen kalau dalam bahasa Jawa, dan juga untuk para penembak jitu saat itu bersiap diri untuk mempertahankan benteng ini dari serangan musuh. Tugu Golonggile sempat hancur karena gempa tektonik pada tanggal 10 Juni 1869, kemudian direnovasi oleh Belanda di bawah pengawasan Pepatih Dalem Kanjeng Raden Adipati Danurejo V. Tugu ini direnovasi pada tahun 1889. Setelah pelaksanaan renovasi tugu baru itu selesai, kemudian tugu tersebut diresmikan Hamengkubuwono VII pada 3 Oktober 1889 dan kemudian berubah nama menjadi De Witte Paal atau yang kita kenal dengan Tugu Paal Putih. Pada saat Sri Sultan Hamengkubuwono pertama ini menjadi raja, sayangnya beliau ini tidak begitu mempunyai hubungan baik dengan putra mahkota yang pertama yang bernama Raden Mas Ento. Karena Raden Mas Ento ini kemudian secara mendadak meninggal pada usia 19 tahun dikarenakan mempunyai hubungan gelap dengan seorang perempuan Cina. Kemudian kedudukan putra mahkota ini jatuh kepada Raden Mas Sundoro yang kemudian menjadi, maksud saya, cikal bakal Sri Sultan Hamengkubuwono II. Sri Sultan Hamengkubuwono pertama ini juga tidak mempunyai hubungan yang baik dengan menantunya, Raden Mas Said, atau yang kita lebih kenal sekarang dengan nama Mangkunegaran I. Peristiwa tersebut adalah perceraian antara putri Hamengkubuwono pertama dengan Raden Mas Said, dan perceraian tersebut tercatat resmi. Sri Sultan Hamengkubuwono pertama ini juga tidak mempunyai hubungan begitu baik dengan anaknya, Raden Mas Sundoro, karena Raden Mas Sundoro menganggap ayahnya ini kurang tegas dalam berhubungan dengan kolonial Belanda, karena beliau sudah menerima permintaan Nicholas Harting untuk membangun benteng Frederick. Seperti apa ya, mungkin lebih kesannya itu lunak sekali gitu. Adapun peninggalan Sri Sultan Hamengkubuwono I di bidang seni ialah Beksan Lawung, tarian wayang Wong Lakon Gendowerdoyo, seni wayang Purwo, dan lainnya. Kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono I berakhir ketika beliau wafat, yaitu pada tanggal 24 Maret 1792, tepat pada usianya 75 tahun. Kemudian beliau digantikan oleh putra mahkotanya Raden Mas Sundoro, kemudian bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono II. Sekian episode kali ini, nantikan episode kami selanjutnya. Ciao. Shut up.
sampai kapan?